Entah apa yang akan dilakukan oleh Safira bila ia tahu seorang ayah mertua yang ia anggap seperti ayahnya sendiri adalah orang yang telah menghabisi kedua orang tua Safira. Safira pasti akan sangat marah dan kecewa kepada Gunawan. Ternyata kebaikan Gunawan terhadap Safira selama ini itu tidak lain hanya untuk menebus kesalahannya kepada kedua orang tua Safira. Saat ini, rahasia Gunawan adalah pembunuh orang tua Safira masih belum terbongkar. Tapi cepat atau lambat hal itu pasti akan terbongkar. Apalagi Yuda dan Dona sangat penasaran isi dari flashdisk yang disimpan oleh Gunawan. Mereka yakin Gunawan mempunyai rahasia besar di balik flashdisk itu. Dona sangat ingin mendapatkan flashdisk itu karena bila ia tahu rahasia besar yang disimpan oleh Pak Gunawan, dirinya bisa akan mudah mengendalikan Pak Gunawan agar bisa mendukung Dona untuk mendapatkan Rafael.